Mungkin kita terbiasa dengan hewan-hewan darat, mulai dari hewan kecil, besar, maupun predator. Tapi, bagaimana jika ikan menjadi predator air tawar yang ganas, yang mungkin bisa menyamai keganasannya dengan predator air tawar yang terkenal, yaitu buaya? Ikan tersebut bisa menjadi predator ganas karena dengan ciri khas dan kelebihan yang dimilikinya. Pasti kalian penasaran kan, ikan apa aja sih yang menjadi predator? Dan inilah beberapa ikan predator air tawar yang mungkin bisa menyamai keganasannya dari buaya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. 1. Ikan paraya. Ikan ini juga terkenal dengan sebutan ikan vampir, karena ikan ini memiliki ciri khas taring bawah yang panjang dan tajam. Selain itu, ikan paraya sangat licin, lincah dan warna silver yang mencolok dan giginya yang tajam dengan mudah menembus daging mangsanya. Tubuh ikan ini bisa mencapai panjang setengah meter. Mereka banyak ditemukan di perairan air tawar di Amerika Selatan, sama dengan habitat ikan piranha, dan mereka terkenal sebagai pemangsa ikan piranha. 2. Ikan gergaji. Sesuai dengan namanya, ikan gergaji memiliki mojo yang sangat panjang, bercabur gigi seperti gergaji mesin. Moncong yang seperti gergaji ini bukan hanya untuk pamer, tetapi juga senjata efektif untuk berburu. Ikan ini tidak mudah ditangkap, dan karena kemampuan beradaptasi mereka yang unik, membuat ikan ini merupakan predator yang luar biasa. 3. Ikan harimau Goliath. Ikan ini termasuk predator air tawar yang berbahaya karena memiliki gigi yang sangat tajam seperti belati yang panjangnya bisa mencapai hampir 2,5 cm. Gigi mereka yang tajam dan panjang itu memudahkan dalam memangsa buruannya. Bahkan diketahui ikan ini juga pernah menyerang manusia. Ikan ini bisa tumbuh mencapai 1,5 meter dan beratnya mencapai 50 kg. Ikan ini berasal dari lembah Sungai Kongo, Sungai Lualaba, Danau Upemba, dan Danau Nananyika di Afrika. 4. Ikan piranha. Piranha adalah ikan yang berasal dari Amerika Selatan yang mempunyai gigi setajam silet. Dan ikan ini sangatlah ganas yang bisa memakan apapun yang ada di sungai. Piranha memang memiliki gigi yang tajam, bahkan masyarakat setempat memakai gigi piranha sebagai alat. Masyarakat di sana bahkan dapat memakan ikan itu bila terjadi kelangkaan makanan. Ikan piranha ini membantu sungai menjadi bersih dengan memakan makanan sisa atau bangkai makhluk yang sudah mati di sungai. 5. Alligator gar. Alligator gar adalah jenis ikan aligator terbesar di dunia. Ikan ini panjangnya hingga mencapai 2,5 meter dan berat 100 kg. Ikan ini sangatlah agresif yang bisa memakan makhluk air apapun, seperti ikan kecil, serangga, mamalia air, bahkan anak buaya atau buaya berukuran kecil. Alligator gar dianggap sebagai fosil hidup karena sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Dan ikan ini berasal dari Amerika Serikat bagian selatan.